Salam Pramuka. Saya Ahmad Bulbah dari Komisi Binawasa dan Bina Etik adalah Binawasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bogor. Hari ini kita sudah melepas kontingen Karang Pamitran yang akan mewakili Kuartir Cabang Kota Bogor. Mereka akan mengikuti Karang Pamitran di wilayah 1 yang bertempat di Cimandala, Kabupaten Bogor selama 3 hari. Karang Pamitran ini kan bentuk apa kegiatan untuk meningkatkan kualitas gerakan kapasitas pembina. Jadi pertemuan pembina untuk sharing session pengalaman pengetahuan gitu ya di antara para pembina. Sehingga kita harapkan melalui kegiatan Karang Pamitran ini para pembina nanti dapat sesuatu yang baru untuk bisa diimplementasikan di pangkalannya masing-masing. Doakan oleh rekan-rekan semua mereka dapat mengikuti dengan aman, selamat, lancar dan kembali ke Bogor dengan baik. Salam Pramuka. Semua teman dari pucuk pimpinan sampai ke kita sekalian. Untuk itu kami atas nama saya Kak Azim Maulana dari kontingen Kota Bogor. Pertama, saya ingin mengucapkan syukur jazakumul khair. Terima kasih sebanyak-banyak kepada panitia. Ada yang perlu dibantu daerah Jawa Barat. Adanya kegiatan ini, saya pribadi merasakan bahwa Pramuka itu milik keluarga dan keluarga Pramuka itu sangat-sangat. Ya, yang pertama saya dapat mengenal teman-teman, kawan-kawan dari berbagai kota di daerah Jawa Barat. Yang kedua, tentunya kita mendapatkan banyak ilmu. Yang terpenting adalah pengalaman yang bisa kita bagikan, pengalaman yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita, anak-anak kita di sekolah nanti. Terakhir, saya berharap kedepannya kegiatan seperti ini terus digalakkan ya, demi mencapai kompetensi pembina yang lebih baik lagi kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.